Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Frozalikas di Atlas Gameplay Indonesia. Nah, kalian kemarin kan kita sudah ngelawan naga tuh sama si nenek Jimmy. Ya sudah, sekarang sudah berhenti roleplaynya, udah nggak kakek nenek lagi. Nah, sayangnya sekarang lagi kabut ya. Sebenarnya rencana hari ini bro, aku mau scouting tempat bro. Maksudnya tuh mau cari tempat. Dan mungkin aku bikin karakter lagi apa nggak usah ya? Soalnya kalau kalian lihat ini dia lagi kurcaci bro. Jadi kayak gimana gitu? Aku males sebenarnya kalau jadi kurcaci ya. Dan si Jimmy juga sebenarnya katanya sudah lelah tinggal di pulaunya karena itu banyak banget ularnya, banyak banget alpanya juga. Wah, terganggu banget gitu loh bro di Pulau Adrestia bro. Nah, oleh karena itu, nah kalau kalian lihat di sini. Nah, jadi di pulau A1, Bro. Maksudnya di daerah A1 itu sudah diganti, Bro. Kalau kalian lihat ya, banyak banget yang sudah diganti. Jadi tinggal yang B aja yang belum. Nah, tapi aku sama Jimmy tuh bakal pindah ke A1, Bro. Karena apa? Karena emang kualitas servernya di A1 ini dia lebih bagus. Cuma daerahnya doang tetap di server Dawnguard. Yang B1 ini emang agak-agak ya begitulah. Tapi kita bakal pindah ke A1 biar nanti di kedepannya kalau ada problem B1 ini nggak susah lagi bro. Nah, jadi sekarang aku harus cari lokasi base yang bagus bro ya. Ini kalau kalian lihat nih ada garisnya di sini, batasnya di situ ya. Nah, jadi kita cari tuh antara pulau ini, pulau ini, pulau ini, pokoknya pulau inilah. Dan kalian kalau nggak tahu yang hitam-hitam ini, ini adalah yang di bawah laut itu bro. Ini dia yang di bawah laut yang ada pulau-pulau, yang ada mermaidnya, yang ada kepitingnya tuh ada di sini. Ya udah deh, langsung aja. Nggak langsung aja sih. Kita tunggu kabutnya selesai, baru kita akan berangkat bersama Zephyr bro. Oh iya, sekalian menjawab pertanyaan kalian sebelumnya, Bang. Kenapa nggak bikin pesawat lagi? Pesawatnya itu dibikin jadi pesawat tempur kalau dibutuhkan aja ya. Terus juga katanya pesawat yang buat pindah-pindah. Kalau umpama pesawat yang untuk pindah-pindah bro, pesawat itu weightnya terbatas bro. Dia cuma ada berapa tuh? 2400. Jadi sangat-sangat terbatas, nggak bagus juga bro. Nanti kita bakal pindahan pakai si Revenge ya bro. Si Revenge ini mungkin si Jimmy bakal pakai Poseidon lah, nggak tahu. Pokoknya aku bakal pakai Revenge terus pindah semua hewan-hewan yang ada di sini, bro. Sama kru-kru kesayangan juga ya. Bentar sih ini makanannya. Waduh, makannya tinggal dikit bentar nih. Aku harus benerin, malah weightnya kedikitan. Ya. Jangan. Nah, kayak gini dong. Sini lihat, kita lihat ya makanannya ya. Kelihatannya kehabisan makanan nih. Wah, iya kehabisan beneran nih. Bahaya, bahaya, bisa bisa wafat tuh. Tuh, tinggal dikit juga makanannya. Macan putih kita kemana ya? Ada yang tahu kah kemana? Oh, wow, bentar nih. Macan putih kita kemana nih? Oh my god, kagak ada bro. Macan putihnya kagak ada bro. Wah, 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 wah. Jangan bilang wafat bro. Aduh, Tiger Knight-nya kemana nih? Wah, wah. Jangan sampai hilang bro, putih soalnya langka bro. Macan putihnya bro. Wah, kagak ada, kagak ketemu. No. Hilang nih, bukan hilang, wafat bisa-bisa nih. Wah, jangan bilang gara-gara lapar nih. Base-nya terlalu luas ya mungkin ya. Wah, ya udah deh. Kalau gitu kita langsung aja berangkat karena itunya kabutnya sudah nggak ada. Langsung berangkat ke A1 bro. A1 itu kalau nggak salah ke arah sana ya. Bener apa nggak sih? Wah, kita harus lihat map nih sambil jalan nih. Doain ya, kita nggak terkena sial di tengah-tengah jalan. Sebelumnya kita bakal buang bahan-bahan yang tidak dibutuhkan.
Sip. Udah ready? Kita berangkat, bro. Pakai pesawat ya. Dan tolong jangan sampai nabrak si Revenge. Let's go. Kita ke arah sana. Aircraftnya langsung naik level, bro. Ini juga bakal macet-macet ya. Ya, kalian tahu lah kalau pakai pesawat kan emang terlalu cepet ya. Tapi di situ fungsinya emang pakai pesawat. Emang kalau kalau nggak gitu nggak bakal bisa kerasa. Udah sampai batas map nih. Let's go, kita ke A1. What? Pesawatnya terbang sendiri, bro. Woi, 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 woi. Nah, akhirnya kita sampai juga, bro, di A1, bro. Wah, kita lihat ya di sini ya. Wow. Wow, beda sekarang dulu. Gara-gara cebol kita nggak bisa lihat. Kita nggak bisa lihat ke depan sekarang tuh. Gara-gara cebol tuh. Ini kita benar-benar harus ngeliatin map ya. Bentar ya. Nih, ini aku mau deka. Terus kita gini ini. Kita harus ngeliat map juga, bro, soalnya, bro. Malah nggak bisa lihat map. Woi. Map please. Kita bakal ternyata kita harus turun dulu, bro. Itu apaan tuh? Oh, ini, bro. Ini. Kalian kalau belum tahu nih, nih. Aduh, macet-macet. Sekarang ghost ship tuh kayak gitu tuh. Tuh, beda kan? Udah nggak kayak biasanya kan ghost ship kan? No. No. Wah. Nggak sengaja aku terbang di dekatnya malah ditembakin. Wafat dah. Itu kalau kalian lihat di situ ada ada brigantin dan ada schooner, bro. Kita lihat ya. Tuh, kalau brigantin yang seperti biasanya, kalau schooner beda lagi, bro. Kita jangan macem-macem ya. Tuh dia kalau lihat di bawah tuh kayak gitu. Keren, coy. Wah, ini mau scouting kok malah lumba-lumba. Bro. Halo. Lumba-lumba. Wow, wow. Oh my god. What the? Aduh, bahaya, bro. Ini kalau kita kelihatan ke itu ke darat nanti bakal ditembak. Jadi kita harus hati-hati dan mencari jalan ke pulau yang terdekat. Kita lihat peta, bro. Kita ada di sebelah sini ya. Tuh kita di sini. Ya, kita harus berenang dulu dah. Bro, ini yang kataku, bro. Yang update baru. Nah, ini kalian bakal menemukan kayak reruntuhan-reruntuhan tahan apalah, nggak tahu lah. Ini bakal ada random di sini ya. Ini jadi kayak bekas-bekasnya NPC. Nah, terus di bawah situ seharusnya ya, itu ada mana ya? Ada kapal-kapal itu, bro. Kapal jatuh, bro. Kita lihat ya. Moga aja ada. Nih, kita semakin dalam. Semakin dalam. Semakin dingin. Kemana tuh? Jangan terlalu dalam lah. Tuh, kita sudah hampir mencapai di dasar laut, bro. Kita lihat apakah benar ada kapal jatuhnya di sebelah sini. Nah, ini kan ada beneran kan? Kita lihat, bro, ada apa di bawah sini, bro, ya. Wow. Ini kita sebenarnya mau scouting kok malah cari harta karun nih. Kita masuk sini berenang. Ada apa nih? Sunken treasure. Lu gimana kita ke bawah situ? Oh, ini ada nih, ada. Nah, ini dia. Ada lagu, ada makanan, ada bir, ada pintu, bro. Sama ada gold 32. Lumayan. Dan hilang kapalnya. What the? Yaudah, kita balik lagi dah. Oh. Waduh, akhirnya kita sampai juga, bro. Berenang sejauh itu tidak disarankan ya. Bikin letih, bro. Kita lihat di sini pulau yang mana, aku juga nggak tahu soalnya. Kita ini di pulau yang ini, bro.
Kita bakal lihat-lihat di sini ada apa, apakah ada elemen yang berbeda. Ini ada apa nih yang kecil nih? Kok kelihatannya menarik nih. Aku pengen sebenarnya tinggal di tundra, bro, ya, tetap yang dingin. Karena kalau di tempat yang dingin kita bisa itu, bro, breeding, bro. Waduh, banyak kan utuh kan? Di sini lag banget, bro. Udah, wah, ini nggak bisa nih. Udah nggak suka aku dari sininya. Nge-lag banget karena terlalu banyak tanaman di sini ya. Beautiful sih tempatnya. Tuh, tapi kalau kalau dilihat kalau umpama dari di YouTube nanti tuh kualitasnya bakal semakin jelek ya, bro, ya. Udah, aduh, ada macan lagi. Ada macan. No, no, no. No, no, no. 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 Kita kabur. Kabur. Air. Air. Oh. My God. Udah dah, bro. Yang penting kita tahu di sini ada singa dan ada macan ya, bro, ya. Kita pindah lagi ke tempat yang lain. Berenang lagi dah. Gimana lagi coba? Bayangin, bro, berenang, bro. Habis habis malam sampai siang lagi, apaan tuh? Malam sampai siang lagi, bro. Kita sampai di Sharpnel Island, bro. Wah. Tadi aku itu, wah, capek banget, bro, berenang, bro. Ini akhirnya kita sampai di sini. Ini dessert ya. Coba kita lihat di sini ada apa, bro. Semoga aja kita nggak bakal kesusahan lagi, bro. Apa aku bikin kapal dulu aja ya? Ya udah deh, aku bikin kapal aja deh biar bisa cepet ya. Kalau gini nggak bakal selesai-selesai, bro, kita cari-cari bahan di sini, bro. Tapi kalau kalian lihat nih, nih kayak gini. Tuh, pohon-pohonnya mati. Apalagi tuh? Banyak jerapah. Ya, beginilah pokoknya. Ada kuda. Dessert sih ya, nggak begitu rata tapi ya bagusan yang sebelumnya kita. Nah, kalau gini kan kita enak mau lihat-lihat tuh. Beautiful ya sebenarnya ya. Benar-benar beautiful. Itu kelihatannya batunya Lion King tuh. Di sana tuh. Tapi, bro, bagus sih buat base ya. Tapi susah kita cari bahan-bahannya nanti. Malah nggak selesai-selesai nanti. Benar-benar beautiful, bro, di sini, bro. Wah. Ini tapi kok ada bendera di atas ini ya? Lihat nih, ada bendera di atas ini nih. Wah. Kita lanjutin ngelihat. Itu jerapah ngapain diem di sana tuh? Aduh, lag lagi dah. Lag, 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 dan lag. Oh my God. Banyak sekali. Ini rumah sama bendera di atas langit, bro. Ini siapa tinggal di atas langit nih? Itu trap malah. What the? Ini rumahnya orang, bro. Ya emang karena nggak ada wipe ya, nggak di wipe. Jadi ya kayak gini dah kalau ada perubahan. Rumah-rumah itu jadi mengapung di atas air. Aduh, 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 aduh. Nih, nih, contoh nih. Nih, base-nya orang tenggelam, bro. Tuh, bawah tuh. Base-nya orang tenggelam, terus tempat bikin bikin itunya juga tenggelam. Ini melayang, ya kayak gitu deh. Next, pulau lanjut, lanjut, lanjut. Pulau yang sebelah sana ya. Aku pengen ke tundra, bro. Kita lihat tundranya aman apa enggak. Tundra itu ya semi semi es, semi masih ada. What the? Oh, ini yang tadi yang reruntuhan. Woi, 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 jangan lag waktu deket air dong. Wah, lagnya parah waktu deket air. Bisa-bisa wafat lagi, bikin lagi aku ntar nih. Kita sampai di pulau selanjutnya. Aku nggak tahu ini pulau tundra apa bukan. Tapi kalau dilihat-lihat sih tundra ya. Ya, ya, dari pohonnya kelihatan kalau ini tundra, bro. Kita lihat apakah cocok dijadikan tempat base ya. Ini aku terbangnya sengaja harus kayak gini, bro. Soalnya kalau lurus kapalnya, lurus
pesawatnya itu dia bakal terbangnya terlalu cepat, jadi kita nggak bisa mengawasi bagaimana keadaan pulau ini. Kelihatannya nggak bisa sih bro. Kalau yang ini bro, mungkin yang depan sana ya. Tuh, terlalu sempit bro di sini bro, nggak bisa bro. Kita nggak puas nanti bikinnya. Jangan jangan itu, jangan khawatir, nanti aku bikin base-nya bakal sama Jim mungkin ya, mungkin sih ya. Bakal sama si Jimmy bareng-bareng bikin base-nya. Atau mungkin kita bikin kalian pilih deh, kalian pilih ya. Kita bikin base sendiri-sendiri tapi deket, atau kita bikin base bareng-bareng kayak gitu. Jadi separuh base yang bikin aku, separuh base yang bikin dia. Lebih fun yang mana menurut kalian? Nah, ini kelihatannya lebih bagus, bro, yang ini, bro. Wow, jangan-jangan. Jangan salah ya, ini mungkin pulau baru nih, bro. Nah, kan ini pulau baru, bro. Tuh, ini yang aku pengen lihat tuh. Oh my god, gede banget, bro. Kita lihat ada. Woi, woi, awas, awas. Kelihatannya kosongan ya. Kosongan apa emang belum ngeload aja ini? Ah, macet. No. Oh. Wow. What the? Kita selamat gimana tadi, bro? What the? Terbang lagi. Oh my god, ini kapalnya udah mau hangus nih, kapalnya udah nih. Tapi nggak ada pohon, bro. Gimana dong? Nih, cuman daerah doang, nggak ada hewan, nggak ada pohon, nggak seru kayaknya. Tapi ini bagus nih, ada danau kecil lah di sini. Tapi ini kelihatannya yang baru ya. Atau ini bukan bukan itu, bro. Bukan yang ya, ini baru sih ini sebenarnya. Tapi kok nggak ada apa-apanya kayak gitu kan? Kan repot. Ini siapa nih? Ada yang sudah klaim di sini ternyata, bro. Siapa tuh daerahnya, siapa nih? Daerahnya Warmantos. Banyak barang-barang melayang seperti biasa. Nggak ada apa-apa tapi ya di sini ya. Kita next saja dah. Bener-bener nggak ada apa-apa. Mana lagi? Kita lihat. Mana ya? Pulaunya next, kita ke pulau yang depan sono. Oke, ternyata yang ini tundra lagi, bro. Tundra lagi, tapi kelihatannya kita nggak bisa tinggal di sini, bro. Kalau kalian lihat di situ, itu adalah bangunan yang menandakan bahwa ini pulaunya pulau dungeon, bro, atau pulaunya monster, bro ya. Coba tapi kita lihat dulu apakah di sini ada monster atau mungkin ada hal-hal yang berbeda, bro. Kalau umpama enggak kan lumayan, kita bisa tinggal di sini. Ini yang bikin lag ternyata itu base-base itu, bro. Tuh kalau kalian lihat tuh, aduh nggak bisa lihat dari situ. Nih base melayang lagi nih. Base-nya siapa tuh? Deadly Reach. Oh ternyata di sini ada Cyclops nggak? Yang penting Cyclopsnya ada apa enggak? Kalau nggak ada Cyclops mungkin kita bisa tinggal di sini, bro. Itu ada Petera juga. Petera itu belum bisa ditem ya. Di sini juga banyak sakura, bro. Kelihatannya mantep nih di sini nih. Aku belum melihat sama sekali ya Cyclops ya. Kelihatannya sih, kelihatannya kita bisa tinggal di sini. Kelihatannya sih, bro. Nggak tahu bosnya di sini apaan. Sorry banget sebelumnya ya. PC-ku bukan PC dewa, jadi ya kadang emang nge-lag kayak gini. Sering emang nge-lagnya kalau lagi berjalanan. Makanya kan aku sering nge-skip. Itu demi menghindari nge-lag, bro. Next dah, kita cari yang sebelah sono. Itu mungkin ada potensi ya. Kita bisa tinggal di sebelah sono juga, di pucuk-pucuknya. Kelihatannya beautiful. Kita lihat yang sebelah sana, bro. Kok nggak ada yang itu ya? Nggak ada yang mantep ya? Itu tadi sih ada tuh yang banyak sakuranya tuh, kelihatannya minat aku. Aduh, nggak seberapa lag juga ya. Nah, di sini kalau kalian belum tahu, itu yang api-api ini. Ini yang api kayak gitu, itu bisa ditem di tem sekarang, bro. Jadi lumayan kita kalau kesini bisa itu. Bisa cepet
kita ngetemnya. Jaraknya nggak terlalu jauh juga dari tempat Sakura. Tolonglah jangan ngelek-ngelek mulu, breh. Breh. Di sini sebenarnya tempatnya naga ya, bro ya. Aku pernah ke sini soalnya kalau nggak salah. Kita next pulaunya yang mana ya? Terusin yang sebelah sana. Yang sebelah sana tuh itu kota kota bawah air, bro. Apa jangan 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 bilang kalian pengen aku di kota bawah air. Nggak mungkin lah. Itu kita buat berkunjung doang, tapi nggak tahu lagi ya. Nggak tahu lagi. Kalau kalian emang benar-benar mau, mungkin aku coba bikin base di bawah air ya. Sebenarnya sudah ada permintaan sih, tapi belum aku coba aja. Ini dia. Ini kalau di sini mungkin kita masih bisa tinggal ya. Tapi tempatnya tuh kalau kalian lihat kayak gini nih. Kelihatannya kurang beautiful ya, bagusan yang banyak pohon sakuranya tadi ya. Kalau di sini dia memang datar, bro. Cuma kelihatan bosenin, bro. Tuh, nggak ada apa-apa, bro. Datar doang, sama pohon-pohon doang, ya hutan-hutan gitu doang. Nggak tahu juga itu ada animalnya apa enggak. Kok kelihatannya nggak ada apa-apa ya, bro. Nggak ada hewan, nggak ada ini, nggak ada itu. Oh, ada satu. Apaan tuh? Burung doang. Oh, aku dengar suaranya ada babai, bro. Ada babai. Oke, mungkin ini adalah perjalanan terakhir. Kalau kalian punya pendapat, kalian komen aja langsung. Bakal aku baca kok, santai aja. Ketemu lagi next time. Mungkin kita bakal bikin base bareng si Jimmy. Yaudah, dan bye-bye.